Halo sahabat Ediata TV, kali ini saya bersama tukang cuci motor cantik sekali. Ini tukang cuci motornya spesial saya panggil untuk nyuci motor saya nih guys. Halo, selamat sore Dek. Halo. Ini pemirsa Ediata TV mau gini nih apa namanya? Mau ngeliat ternyata emang ada tukang cuci motor cantik nih. Ini bayarnya berapa Dek? Tergantung sih, kalau misalkan yang bawa itu cowok ganteng ya kasih murah. Nih, ini kalau ganteng dikasih diskon ya? Iya. Berapa persen? 10%, 20%, 30%? 30%. Oh, 30%. Tapi kalau nggak ganteng, berarti ya, harga full. Normal. Coba deh yang mana nih mau dilap lagi TV? Ini masih sedikit kotor sih. Ya. Ternyata ini pintar dia ngelap. Ini jadi mulus ya. Padahal motor lama kok bisa bersih jadinya ya. Gimana rahasia gininya? Ya karena dicuci dikasih foam, habis itu dikasih. Berarti nyucinya pakai hati ya? Iya. Ternyata tukang cuci motornya cantik sekali, ini pintar dia ngelap. Padahal ini motor lama ya. Ini sering kena hujan nih. Kok baru ada yang nyuci kok tambah bersih ya? Iya karena saya nyucinya pakai hati soalnya. Pakai hati. Oh, pintar. Nina, banyak yang ingin tanya, adik namanya siapa? Namaku Adira Tantri, tapi bisa dipanggil Dira. Adira Tantri. Ih, senyumnya ini bikin meleleh loh. Mantap nih, Dik. Ini coba lagi, Dik. Keren banget nih. Ya, ini nih. Kok bisa bersih gini ya? Padahal kemarin kotor. Kan udah dibilang, isinya pakai hati. Oh, gitu. Oh. Ya. Bagus, bagus, bagus. Keren banget nih. Yang ini lagi di kota deh. Yang ini. Yang itu deh, yang itu. Yang ini. Satu-satu dong. Bingung tukang cuci motornya nih ya. Oke deh, nanti kalau ada yang pingin nyuci ya deh, nanti saya kasih nomor WA-nya ya. Boleh. Boleh ya.